Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, adik-adik, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Hera, silahkan dipimpin untuk berdoa. Baik, teman-teman, sebelum kita melanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Silahkan, siapa yang mau memimpin? Saya, Bu. Iya, Hera. Silahkan, Hera. Ya, bareng-bareng ya, Bu. Biar nambah rame. Iya. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Tiba di bangsa, ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju. Keren, tepuk tangan. Nah, adik-adik, selanjutnya kalian bisa membaca terlebih dahulu ya. Ibu kasih waktu untuk membaca selama 5 menit. Silahkan membaca buku yang ada di pembelajaran ini. Baik, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, kalian tahu tak? Tahu tidak hari ini kita akan belajar tema berapa? Adik-adik, Iya, Bu. hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran apa? Tunggu, Bu. Iya, tidak apa-apa. Hari ini kita akan belajar tema 2, Bu, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, Ibu. Oke, pintar. Tepuk tangan dong buat Hera. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah membaca informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Nah, selanjutnya, tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Nah, di sini ada teks, ayo mengamati. Baca? Saya, Bu. Nah, silahkan, Hera. Pagi ini Udin dan teman-teman sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya.
Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan mengumpulkan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Hera. Beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya, informasi yang didapatkan oleh Udin yaitu pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal-gatal. Nah, tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dapat dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada jenis hidrofit, yang kedua ada higrofit, dan yang ketiga ada serofit. Hidrofit. Hidrofit yaitu tumbuhan yang sebagian tumbuhannya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contohnya itu seperti tanaman kangkung. Yang kedua ada higrofit. Higrofit yaitu tumbuhan yang hidup di daerah lembap. Tumbuhannya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau mengguling. Contohnya seperti tanaman paku. Yang ketiga ada xerofit. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit. Kadang-kadang berubah bentuk menjadi duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air, akarnya panjang. Contohnya itu seperti tanaman lidah buaya. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini siapa yang ingin membacakan? Saya, Bu. Ya, terima kasih, Hera. Silahkan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamasikan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. I.R. Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo. Ia mendatangkan teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia yang bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Bangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dr. Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di wafat di Jakarta. Hatta lahir di Bung Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Soebardjo.
Saya ikut menandatangani proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Oleh itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Nah, selanjutnya ada Ahmad Subadjo, lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896 dan wafat tanggal 15 Desember 1978 pada umurnya yang ke-82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subadjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subadjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tasikmalaya bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Laksamana Tasikmalaya adalah seorang perwira tinggi angkatan laut kekaisaran Jepang. Beliau membantu mempersiapkan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya ada Sukarni. Sukarni ini lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1971 pada usianya yang ke-54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartowidiwirjo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya ada Ibu Fatmawati yang bernama asli Fatimah, lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pengasaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Malik. Sayuti Malik adalah tokoh pemuda juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Malik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, tadi setelah Ibu menjelaskan apa saja yang sudah kalian tangkap dalam penjelasan yang sudah Ibu jelaskan? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Iya, Hera. Terima kasih, Hera. Silahkan. Jadi, yang Hera tangkap. Terkait materi, tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan kehidupan adaptasi adalah ada ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Adapun jenis-jenis tumbuhan terbagi menjadi 3, Bu. Iya. Yang pertama hidrofits, yang kedua higrofits, yang ketiga heterofits. Iya, terima kasih Hera, beri tepuk tangan dong. Nah, adik-adik, nah kalian bisa melihat video yang sudah Ibu bagikan ya. Baik, Bu. Untuk lembar LKPD, Ibu juga kirim sekarang ya. LKPD dikirim melalui apa, Bu? Melalui grup WA aja ya, grup WA kita. Baik, Bu. Nah,
Tadi Ibu lupa udah membagi kelompok atau belum ya? Belum, Bu. Belum dibagi kelompok. Oh, ya udah kalau begitu kita bagi kelompok jadi dua kelompok ya. Baik, Bu. Nah, dari LKPD ini nanti kita kalian kerjakan per kelompok ya. Ya, Bu. Kelompok satu mau siapa aja? Boleh Hera, Bu. Ya, kelompok dua. Sri Rosanti sama Indah. Ya. Ya udah, silahkan kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu kirim di grup. Jika Baik, sudah, Bu. nanti kalian presentasikan ya. Ibu tunggu sampai kalian selesai. Baik, Bu. Sudah, Bu. Iya, coba kelompok pertama perwakilan kelompok aja ya. Presentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, Hera dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok 1. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3. Jelaskan. Jawaban dari kelompok kami yaitu ada 3. Yang pertama, hydrophytes. Tumbuhan yang sebagian tumbuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Kedua, hygrophytes. Tumbuhan yang hidup di daerah lebat. Tumbuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak nampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang pada umumnya melingkar atau mengguling. Ketiga, exophytes, tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya sangat tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Sudah, Bu, itu dari kelompok 1. Iya, terima kasih Hera. Terima kasih kelompok 1. Coba beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang Ibu akan kirim soal evaluasi untuk pembelajaran hari ini ya. Nanti kalian kerjakan secara individu. Baik, Bu. Ya, Ibu sudah kirim di grup WhatsApp ya. Kalian bisa cek masing-masing untuk mengerjakannya. Jika sudah selesai, nanti bisa kirimkan ke WA Ibu ya. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Tentang tumbuhan, Bu. Iya, betul. Terus bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, Bu, karena kalau misalkan belajar tentang tumbuhan itu berasa belajar di luar tentang alam dan ada apa sih tumbuhan di sekitar kita. Ya, hebat. Nah, terus bagaimana cara kalian untuk mendapatkan informasi selain dari pembelajaran ini? Kalau menurut saya, Bu, kita dapat mencari informasi itu melalui pengamatan, Bu, di alam sekitar. Misalkan kalau misalkan kita mengamati tumbuhan, berarti kita pergi nih ke misalnya keluar, kita cari nih tumbuhan tujuan yang kita akan amati. Iya, hebat Hera. Tepuk tangan dong buat Hera. Nah, sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, izin bertanya. Iya. Bagaimana cara menjaga tumbuhan agar tumbuhan dapat dilestarikan dengan baik? Terima kasih. Ya, terima kasih Hera atas pertanyaannya. Nah, bagaimana cara menjaga tanaman agar tetap subur ya? Nah,
Caranya itu yang pertama kita harus dapat menyiram setiap hari agar tanaman tidak cepat mati. Jadi kalau kita punya tanaman, kita jangan biarkan aja sampai dia kekeringan. Jadi tiap pagi kita harus menyiramnya agar tanaman itu tetap segar. Yang kedua, harus merawatnya dengan baik. Dan yang ketiga, kita harus memberi pupuk supaya tumbuhnya subur. Yang keempat, melestarikan dan menjaganya dengan baik. Begitu, Hera. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, Hera. Sama-sama. Ya, Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai kita laksanakan. Sekarang, apakah di sini ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Saya, Bu, ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Iya. Kesimpulannya yaitu tentang tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya, Bu. Adapun ciri-ciri khususnya yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu, yaitu jenis-jenis tumbuhannya terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada hidrofit, yang kedua higrofit, dan yang ketiga exrofit. Kayak gitu, Bu. Mohon maaf ya, Bu, kalau misalkan tidak lengkap. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih, Hera. Boleh tepuk tangannya dong. Alhamdulillah, sekarang kita akhiri dengan memberikan tugas ya. Kalian untuk minggu depan jangan lupa membawa tanaman yang sudah Ibu jelaskan tadi seperti kangkung dan pohon satu, dua aja ya untuk tugas minggu depan. Cukup sekian, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.